Ikatan Guru Indonesia atau IGI yang resmi dibentuk pada bulan Maret lalu di Kabupaten Toraja Utara, Kamis 3 September 2020, menggelar bakti sosial di objek wisata religi Salib, Singki, Rantepao. Sebelum melakukan bakti sosial, IGI Toraja Utara melakukan apel bersama di lapangan bakti Kota Rantepao yang dipimpin langsung oleh Ketua IGI, Setpa Tanduk, dan dihadiri Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan. Usai apel, Kalatiku Paimbonan secara simbolis menyerahkan tanaman hias yang rencananya akan ditanam oleh anggota IGI di sekitar Salib dengan tujuan untuk menghijaukan objek wisata religi Toraja Utara. Kalatiku mengatakan, dengan hadirnya IGI di Toraja Utara akan membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang, seperti yang telah diraih Toraja Utara dalam bidang pendidikan masuk 5 besar di Sulawesi Selatan. Sementara Ketua IGI Kabupaten Toraja Utara Setpa Tanduk mengatakan, bakti sosial yang digelar IGI adalah bagian dari program kerja yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Saya gembira sekali bahwa organisasi IGI hadir sebagai sebuah kekuatan baru dalam mengokohkan kabupaten ini sebagai kabupaten pendidikan. Bagi sebuah daerah, terutama Toraja Utara, tidak akan pernah punya arti apa-apa pembangunan itu kalau tidak menonjol pendidikannya. Dan peradaban dari semua bangsa di dunia ini itu dimulai dengan pendidikan, termasuk Jepang. Pendidikanlah yang membuat Jepang itu hebat seperti sekarang ini. Dimulai dengan sebuah penataan pendidikan yang luar biasa. Jadi kunci kehidupan itu ada pada pendidikan. Sekarang hadir sebuah organisasi baru, IGI sebagai mitra dari PGRI. Saya minta mereka supaya bersama-sama bergerak, apalagi mereka punya hobi yang sangat bagus, sharing and growing together. Sharing and growing together itu menunjukkan adanya suatu kebersamaan untuk melihat bahwa tugas terpenting bagi kita sekarang itu adalah bidang pendidikan. Dan mari kita sungguh-sungguh, pendidikan itu tidak boleh hanya diucapkan tapi dilakukan. Nah, sudah terbukti bahwa 2015 ke 2018 itu Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Selatan memposisikan kita pada 5 besar dalam di Sulawesi Selatan ini. Itu artinya bahwa ternyata kita bisa. Dan karena itu saya ajak seluruh jajaran pendidikan, terutama para guru ini, di bawah penggerakan dari IGI, termasuk juga PGRI, agar supaya bahu-membahu meningkatkan solidaritas untuk membangun pendidikan di daerah ini.
Indonesia, Toraja Utara, salah satu program kerja kami ialah peduli terhadap lingkungan. Sehingga pada kesempatan ini, IGI Toraja Utara akan melaksanakan bakti sosial dalam rangka pembersihan lokasi objek wisata religi di Gunung Singki. Itu salah satu program kerja kami, bagaimana kami peduli terhadap lingkungan terlebih di Toraja Utara ini. Begitu, Pak. Selain pembersihan, ada target lain seperti penanaman? Selain kami membersihkan objek wisata religi, kami akan menata dan sekaligus menanam pohon di sekitar objek wisata dalam rangka bagaimana objek wisata ini betul-betul rindang dan asri untuk kita kunjungi bersama.